Kembali bersama saya Nimat Rasida di sini. Aku barusan membuat botok atau pelas nih dari lamtoro. Ada terinya juga. Tuh. Siapa yang mau mencobanya, kita simak aja yuk bersama-sama. Nah, teman-teman, berhubung saya nggak punya kelapa segar, saya pakai kelapa kering. Tuh seperti ini. Ini benar-benar kering ya kelapanya. Saya pakai semua nih, 85 gram. Akan aku tambahin dengan santan. Kalau enggak ya bisa dengan air hangat ya. Atau santan hangat gitu. Dan biarin aja. Jadi udah seperti kelapa segar ya. Dan biarkan aja, biarkan benar-benar menyerap. Ini santannya saya juga nggak semua nih, tuh masih ada sisa sedikit. Ya kira-kira aja, kira-kira ini udah basah gitu ya. Oke, di sini aku tunjukkan bumbunya apa aja dulu. Di sini ada kencur atau kencur ya, kencur tuh apa ya bahasa Indonesianya ya, kencur. Nah ini akan aku potong-potong sedikit, seperti bumbu urap ya teman-teman. Nah, bawang putih, aku nggak pakai bawang merah ya. Ini bawang putihnya, jika teman-teman mau ngulek, silahkan. Ini aku pakai blender. Seberapa bawang putihnya, kira-kira aja ya. Ini di sini bawang putih tidak wangi ya, jadi saya pakai banyak. Cabenya terserah teman mau terlalu pedas atau enggak, soalnya ada cabai gulungan nanti. Nah, ini akan aku masukkan, dan juga ada gula merah, jadinya enak. Gula jeruk purut, daun jeruk purut, ntar aja dulu. Dan ini kaldu bubuk sayur ya, rasa sayur ini terbuat dari sayuran. Akan aku blender, jangan lupa garamnya, tergantung itunya banyak apa enggak. Akan ku kasih sedikit air. Tenang aja tuh, nanti kan berair semuanya ya. Dan ini udah halus, akan masukkan daun jeruk purutnya. Daun jeruk purutnya ada sekitar 4 ya. Karena ini bekas frozen jadi kurang wangi ya. Jadinya harus ditambahin. Kalau yang masih fresh ya dikit aja. Oke, ini udah halus. Sekarang tinggal nyampur. Oke, dan ini bahan-bahannya apa aja? Itu tadi kelapa parut. Terus ini kemangi. Ini lamtoro. Dan ini teri. Terinya udah cuci bersih. Cabai pentil, kunreten sedikit, tahu nanti dihancur-hancurkan. Terus tempe. Tempenya ini saya akan pakai separuh aja ya. Nah, yang separuh mau dipakai. Ini tempenya, tapi ntar kalau kurang ya aku tambahin lagi ya. Ini akan aku potong-potong dan dihaluskan. Jika ada daun luntas atau lempuyang, bisa ditambahin, enak banget ya. Nah, ini dipotong kecil-kecil dulu. Oke, ini tempenya. Lembutkan gini biar halus. Ya enggak semua ya. Gini aja. Oke deh. Dan ini tahunya dipotong-potong kecil-kecil. Ini tahunya udah aku titilin ya teman-teman. Aku tuh suka tahu mentah gini, seneng. Nah, ini udah. Ini tahunya juga lembut sekali. Tenang aja. Dan lamtoronya dimasukkan. Ini Chinese pete ya, pete Cina. Di sini banyak sekali. Tapi ini aku dapat beli aja, beli di pasar, $12.
dan terinya serta cabenya tuh. Cabenya yang pasti kecil-kecil ya. Kalau besar yang mending di potong-potong. Dan yang pasti kemangi. Mantap. Kemanginya sampai apa itu, batang-batangnya aku masukin juga. Dan sekarang aku akan mencampur ini bumbunya dulu. Yang pasti enak sekali tuh. Dan diaduk rata dulu nih. Seperti bikin urap ya. Nah, dirasa dulu kurang garam atau kurang apa. Ini kurang garam ya. Oke, ini garamnya aku tambahin sedikit dulu ya. Soalnya terinya itu juga asin ya, teman-teman. Oke. Udah cukup. Sekarang akan aku campur semuanya jadi satu sampai biar benar-benar meresap. Pastikan punya daun ya buat membungkusnya ntar. Ini kemanginya nggak usah dipotong halus, ntar juga kalau dikukus itu ya. Kalau di Blitar namanya pelas ya. Oke, ini udah benar-benar campur rata. Sekarang aku siapkan daunnya. Sekarang siapkan daun. Ini daunnya saya adanya cuma segini ya. Ini udah malam juga, jadi mau nyari di ladang itu takut ya. Ini juga beli juga di sini daun mahal. Jadi ini udah sobek-sobek juga. Ini udah bersih, udah kulapin juga. Ini udah aku kukus sebentar biar alum. Ini sobeknya entah gimana ini. Jadinya ya pinter-pinternya aja lah. Gimana ntar, asal kebungkus aja ya. Soalnya daunnya sedikit banget nih. Ini aja sobeknya kemana-mana ya. Daunnya sih terlalu panjang ya. Terlalu panjang, terus sobek-sobek. Bayangkan, dipotong sini kayaknya gimana gitu. Ya udah, gini apa adanya ya. Wong daun di tutup penitinya kok malah sobek. Yo wes. Nih. Dipincok aja. Bikinnya yang agak banyak kan biar nggak kurang daun. Terlama-lama juga saya naik daun. Tenang aja tuh. Sini aja udah sobek ya tuh. Emang daunnya sobek semua. Kalau beli kan nggak bisa dicek gitu. Mau udah diplastikin. Udah, yang jual nih juga udah tahu sobek, mbok dikasih diskonan tambahan gitu. Nah, ini dia. Kayaknya nggak sobek ini. Pelan-pelan. Udah, ini dia. Cakep ya. Oke, sekarang ini udah cukup ya. Udah semuanya akan aku rapikan. Ngerapiinnya potong-potong gini. Akan mengukusnya di sini udah aku kasih sedikit air tuh. Akan aku tata di sini. Jadi berapa ini? Jadi 9. Sama setengah jam. Ini dia udah mateng dan aku akan menyuruh Pak Bule ini mencobanya. What do we have here? Tempe and tofu, lam toro. Oh, this hand here is very hot. Of course it's hot. Very hot. What is this, funny? You don't like?
It's coconut it's in it. It's quite salty. It's not, the anchovy. Oh, the anchovies. Is it salty? It's good. Yeah, it's a little salty, but you know, salt is important. Okay. Not salty. Mungkin yang asin terinya kali ya. Very good. Very good. You don't like. Well, okay, I mean, the fact is it's a little salty for me, but... No, because you need to eat with rice. Well, yeah, if you just eat it straight up like this. Okay, don't eat too much. No. Okay, you like it? I like it a little. No, seriously, I mean, if I... I do like it. It's tempeh. I love tempeh. Yeah. Let me try it like this. Try it with the rice. Oh yeah, much better. Because if it's just straight by itself, it's pretty pretty heavy. You know, you just have it with your, if you have it with rice. Yeah. It's quite a chili. Whoa! Okay, thank you anyway. Thank you. Please. Not good? No, don't eat that. No, deep fry is that. No, honey, don't eat that. Honey, off. Don't eat that. Come on. Stop it. Don't eat it. No. Daddy, don't eat that. Okay. What's wrong with you? You're naughty, man. What the heck is that? This one, like... Daddy? Okay. Just don't eat that. It's starch. Suamiku nggak boleh makan tuh penuh pati dan... You better cut that out. No, I'm not cutting it. Honey, you're not gonna serve this. What's that, Carissa? Don't be like that. Fish. Exactly. Should I not? I don't know. Naughty daddy. Don't put that on there, Ro. Yeah, just... Tetap dimakan dia. What are you doing, Carissa? Don't play the food. Leave the food alone. You're in your fort. It's a chubby. At least it looks good. Happy satu dia. Yes, very good. Tambah hendut. We have a good time on Sunday, I'm sure.